Komisi Pemilihan Umum Kota Depok melakukan rapat pleno secara terbuka untuk menetapkan nomor urut kandidat Pilkada Depok 2020. Rapat dilakukan secara terbatas di Raffles Hills, Depok. Dari hasil pengundian pasangan, calon Pradi Supriyatna dan Afifa Alia memperoleh nomor urut 1, sementara pasangan calon Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono mendapatkan nomor urut 2. Prosesi pengundian nomor urut ini dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan. Bersamaan dengan kegiatan ini, Kapolres Metro Depok Kombes Pol Aziz Adriansyah memberikan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Nomor itu hanya sebuah simbol, tetapi memang kalau kita lihat simbol pertama kali yang kita anggap tagline-nya itu dengan seperti ini sudah sangat tepat. Pas. Ya, iya. Nomor 1 Nabi Adam, nomor 2 Nabi Idris. Dari Depok, Jawa Barat, Uria dan Syifa, Tribrata TV, salam Tribrata.